Okay guys, Panglawis Tanjung Kempul. Si Wubi kagak ada yang gubris. Ya udah gue kumpul yo. Putri Northern Fair. Jumpa guys. Ini tumben-tumbenan enggak ada yang mau nge-rek si Wubi guys. Ya udahlah gue pakai guys ya. Gue yang nge-rek maksudnya meskipun match gue sedikit gitu. Oke lah. Seperti biasa nih main solo langsung aja menuju matchnya aja, oke. Uhuy. Assalamualaikum. Oke loh, yo. Tadinya mah jadi di traffic tuh si Chow ditanya, guys. Apa namanya? Duh, gua ketemu mama lagi apa sih? Chow ditanya, Chownya tank. Kata si Chownya terserah, ya udah gua diem aja, guys, biar gua nggak jadi tank gitu loh. karena gua udah pernah jadi Ruby tank, guys ya. Gua kontenin tuh. Ada 10 harian mah. Lumayan, guys. Sekarang gua main Ruby side lane, bro. Ini mama galak loh. Lu kurang duit apa? Mamanya digalak guys. Mau ceritain coba. Tumben-tumbenan guys. Beneran si Ruby gak ada yang nge-rek di tim sendiri loh. Tumben-tumbenan gitu loh. Padahal ada kesempatan ngambil si Ruby guys. Ya udahlah, gua rek match gua sedikit di up ya udah. Jadi aja dah. Jadi aja gua guys. Di akun ini maksudnya sedikit mah. Apa sih nih? Hei. Tukang barong, saya lu datang-datang, waduh, datang semua guys, datang satu, datang tiga, cuma ceritanya, lu ngapa sih pada koyok gua tuh salah apa gitu loh? Gua salah apa gitu guys, gua dikeroyok tuh lain duit lu kalau mau keroyok, jelas-jelas dapat duitnya lebih banyak lu dari minion setan, ngapain lu klaim gua? Gak ada kerjaan guys. Buset. Hei, santai mak. Waduh si emang apa ini guys? Selalu guys ya. Ayo mati. Mati lu mak. Ah kan mau dikata apa guys. Thank you, thank you. Mana sih thank you? Oke okay. Aduh. Gue mau sebagai offlaner ketika di roaming. Seneng guys. Aduh, hanya user-user offline yang seneng kalau di roaming guys ya. Ah, ini SS apa sih? Pada datang ke gua guys. Apa sih? Ya ada turtle gitu, tapi jangan all in ke gua gitu. Apa sih? Gua tuh pengen tenang, main tuh pengen tenang guys. Nah ini. Ah ini ke gua masa. Ambing. Pasre. Tuh mama tuh guys, mama tuh. Tuh mama yang kurang di dapur begitu guys ya. Tuh, lihat noh. Galak guys, galak guys. Ini mamanya galak nih mah. Jangan sok keren lu, ayo. Ayo. Ayo, sengaja enggak gua flickerin guys, biarin aja. Iya, ayo. Tuh, datang mulu ke gua guys. Apa sih? Barong saya datang, mama ada. Apa mah? Kenapa jadi ke gua sih? Heran lu guys, di gua lo, bawahnya enak sih di push. Tarik lagi, nyantai guys, nyantai. Iya mak, iya udah buset kejam dah lu. Datang mulu guys. Gak ada tenang-tenangnya gua perasaan pas lagi record setan. Kapan gua tenang? Lalu guys ya. Ini mamanya galak lagi. Aduh. Ayo mati si mam mati. Nah makan tuh. Gaya sih lu. Banyak gaya. Udah gue bilang guys, kalau mau banyak gaya mandi dulu biar wangi gitu loh. Kalau udah wangi guanya yang mati, bukan dianya gitu maksud gue. Aduh. Banyak gaya sih. Push dulu guys ya, turret lebih utama coy. Ini gue jarang-jarang dapat ini hero guys, aslinya guys. Kapan lagi guys? Ini laku banget ya, asli loh. Ini hero laku keras guys. Kenapa mah? Kalau dibilang kuat sih ya dari dulu sebenarnya emang kuat guys ya Wubi mah. Spill farm dia tuh kagak ngotak asli loh.
spill palm serubi tuh nggak ngotak guys. Udah lama sebenarnya begini-begini tuh. Tapi ya gitu, trending-trending hotel tuh ya sekarang-sekarang guys. Gue juga bingung penyebabnya apa gitu loh, yang bikin dia trending si Ruby ini gitu loh, sampai masuk list band begitulah sama apa namanya para pro player kan gitu kan, lebih diperhatiin nih hero gitu loh. Sabar, santai aja guys ya, ntar si emak gue cangkemos guys. Nah, ayo, mau kemana? Aduh, shieldnya kejem, shieldnya gede banget dah. Ayo, kabur lo. Iya, gue yang kabur. Nah, nggak apa-apa. Shieldnya kejem, guys. Datang hijau, guys ya. Lihat aja lu, ayo. Datang hijau. Dia roaming masih hijau, bu, guys. Mantep banget guys ya yang jadi tanknya nih. Side lane itu kalau nggak di roaming sedih guys, asli loh, beneran dah. Kalau turret jebol disangkanya nggak becus jaga turret gitu guys ya, tapi kan kalau apa namanya kagak di roaming musuhnya nggak roaming ke gua gitu kan, ibaratnya sedih asli. Ngapain sih ini mama, ngapain sih mama ini aja lo. Ayo cicil dulu guys, ayo. Si emak, aduh gimana. Nugaya si emak gaya guys, si emak gaya asli lo guys. Lo ditanya ke gua mulu, hei ada masalah apa sih? Makasih mak. Gua dapat kelomang guys. Aduh si emak bantuin aja lu, kenal lu. Mati lu. Nah kan. Nah, double kill deh. Double kill. Wey, double kill. Ah, ini bebek gua apa sih? Aturan mau gua double kill, guys. Waduh, ini yang jadi selain aneh bebek gua nih, ada aja lagi, yo. Selainan tuh bebek gua, guys. Soalnya hero-nya paling nyebelin gitu loh. Makanya gue seneng kalau satu tim sama Selena. Asli, beneran deh. Nyebelin guys, jago-jago user Selena sekarang gue. Heran gue. Ini musuhnya kemana coba? Di sana numplek. Ini makanya gua kontenin si Ruby karena jarang-jarang gua dapet si Ruby guys ya, beneran loh. Biasanya mah ada yang nge-rek Ruby gitu kan, matchnya banyak, akun gua matchnya dikit guys. Ini langsung di up, ya udahlah. Jangan ragu buat pakai ulti untuk clear minion kalau pakai Ruby sideline guys ya, kecuali tank. Beneran guys, jangan ragu guys. Udah dari sananya emang begitu. Ma, yang dapat turret bro. Aduh, si emak ninggalin turret guys. Si emak guys. Tuh si emak kembit nung ngapain coba si emak. Ini ada lolinya nih loli. No si emak, si emak, no si emak, no. Itu kurang duit dapur tuh guys. Galak sih lo. Lo, sabar aja dulu, sabar coy. Ini by the way kenapa numpuk di mid ya? Lagi pada main brawl apa? Ngumplek di mid lo. Apa mah? Ini loli kurang ajar lo guys. Lolita siapa sih yang make? Kurang ajar lo. Kayak yang punya dendam sama gua dah. Kenapa mah? Mana sih emaknya guys? Oh si emak di sana no, tak dulu guys ya. Aku mencuci sabitku. Dikit lagi coy. Pilih gua datang dah, ayo dah kalau mau apa mah. Pitar dulu deh, ini dulu guys. Yuk. Gila pada ke bawah no. Ngapa sih ini orang-orang? Hey, ngapain lo?
Ah, lu gua cocok lu, mampus lu. Eh, udah. Ah, mau kemana lu, YSS lu? Dia udah skill 1, guys. Udah nyerodot dia. Ya udahlah gua tarik pakai ulti, pakai flicker. Aduh, gua badah. Nah, ih, execute kambing. Pasrek. Lu mapek ya Selena, buset dah bebek gua disebut mapek deh. aduh udah aja lagi ya, enggak guys ya, soalnya kalau pakai cara curang gitu kan ya di banet pastilah, cepat atau lambat kena banet guys. Emang jago aja sih itu mah Selenanya, ngabi coy. Ini nih. Sana guys, awas lo, hati lo. Turret dulu guys ya, turret dulu dah. Gak ada yang ngepush guys, no, liatin turret lawan lo. Belum pada jebol lo, gua doang ngejebolin di atas. Oh kan, lumayan nambah lagi ngejebolin. War mulu guys. Gua kata dianggurin lo, aduh gua madah, lei. Ayo sini ya. Nah udah tipe kill lo, ayo sini ya. Ayo. Yang pakai bebek Selenanya jago sekarang guys. Biasanya mas Selena lawan yang jago gitu loh. Ini gue jarang-jarang begini, asli dah. Tuh gila, gue paling kaya lo guys. Gue paling kaya lo. Gue di lane XP padahal guys ya. Gue paling kaya lo. Aduh gue. Aduh. Oke. Athena jadi guys, nggak ada takutnya gue sekarang sama magic damage. Yo, sama si Kagura maksudnya. Woi, kena guys, kena. Ah, modar siata. Ah, dia ngekill gue tadi pakai execute guys ya. Gue ingat lu sama gue lu. Sialan lu, hina kali gue mati sama execute guys. Ini, ayo, tendang cow, cow, tendang. Ah, mampus lu Aladdin. Ah, akan gue siata ini satu lagi. Lu pada kemana guys? Yang maju si Naga doang loh. Aduh, waton mati tuh loli tuh guys. Kalau diterusin mah udah nendang si Aladdin. Itu apa ditinggal-tinggal? Kurang ajar. Kena loh. Ah, mau kemana? Mau kemana koe mas? Aduh, gua madah. Udah menang guys. Yo, icai. Mulus guys ya. Giliran gua pakai si Ruby. Mulus loh, yo. Kemana? Lei. Win streak 5 yo. Oh, MVP-nya bebek gua guys. Ya udahlah, nggak apa-apa guys ya. Kagak bakal gua report.